Assalamualaikum. Koma apa khabar dari sana? Bersama Snow 2020 untuk koma aja. Okey, hari ini saya nak bawa mok. Mok makan hari ni. Dah lama dah saya tak bawa mok makan. Hari ni saya tak bawa lah. Kebetulan hari ni suami balik kerja awal. Jadi kita bawa lah jalan-jalan. Koma mesti kan kenapa anak saya yang sulung je yang ikut. Sebabnya tadi saya ambil anak saya pergi ambil alung lah pergi sekolah. Dia sekolah balik pukul 4:30 hari. Jadi saya ambil dia terus lah ke kampung bawa mok makan. Sebab yang lain tu dia orang kata tadi tak nak ikut. Biarkan rasa. Tak nak ikut duduk diam-diam kat rumah. So kita pergi gym boy. Okay, kita masuk. Hari tu dah pernah sekali saya pergi kat sini. Kali ni kempen hari kedua. Kan ramai pun kita berorang. Tak kipas? Ni dia nak duduk entah. Dia sana? Sini? Meja 26. Ada yang kipas. Okay. Okay, kita dah pilih menu alum makan apa tu? Chicken chop. Dengan suami saya, chicken chop. Macam lah Umi tak ada jual chicken chop. Tengok makan chicken chop. Rasa orang punya ya. Mak saya makan ketia goreng je. Jadi inilah menu-menu tempat-tempatnya. Menu. Ada gambar kaki sana. Komen. Bermin ada yang nak alum. Tak ada. Kat sini tak ada orang. Kurang juga orang. Petang-petang ni. Banyak kosong. Kami yang memenuhkan meja. Okey. Kita dah pindah tempat duduk apa. Sebab dalam sana padam. Mok rasa dia kata berkuat kat sana. Jadi dia pindah dekat lewon. Lapang lah sikit. Lagi sejuk daripada dalam. Ada je tempat kipas nak tapi tempat yang duduk tu banyak-banyak. Lagi pun gelap kata demo. Jadi kita duduk di bawah. Tapi bukan di sini je tempat duduk ada. Ada juga di atas sana tu. Dia orang buat macam kontena atas. Itulah dia tempatnya yang saya tunjuk tadi. Belak atas. Siapa nak duduk pula atas. Kalau macam mok saya tak nak lah naik tangga ya mok. Tak lalu naik tangga. Ni buat kontena. Macam kontena lah atas tu. Cincau. Okey, air pun ni. Hitam. Air cincau kan? Mok nak ni. Mok saya tengok itu dah kopa macam menarik tu. dia tanya pula. Lupa pula air cincau. Mok pilih ni. Kan suka minta air yang cantik ni tak nak tadi. Soya cincau. Ini namanya air soya Bandung cincau ya. Dalam menu tu tadi. Kau menengok menarik tak apa ni. Menarik tu babung. Alung air apa tu? Air apa tu? Air blend. Air blend apa? Milk coklat. Kalau minum air tu saya dengan suami sama airnya. Tengok tu. Bismillahirrahmanirrahim. Jemput minum. Okey, dah sampai dah. Ini saya order nasi goreng kerabu. Dan juga sup daging. Serta mok saya ketia goreng. Ketia goreng. Ketia goreng pun dia nampak menarik ke mak? Ada udang tu. Dan juga mushroom. Suami saya dah tadi dah terlajuk makan. Saya belum syuting lagi. Masih letak mushroom manis-manis pun dah. Okey, kita tunggu Kak Long punya chicken chop. Dengan suami. Nanti dah. Macam mana mak ketia goreng sedap? Boleh lah. Boleh tu sedap ke tak sedap? Boleh tu sedap lah ya. Boleh makan tu sedap lah namanya. Ni mak saya dia memang biasa makan petang ropi ni malam kan dia tak makan lah. Mak biasa makan petang lah. Tak ada makan malam dah. Jaga badan, jaga kesihatan. Lapar perut tengok lah macam koti-koti lah. Tengok lah. Okey, jom. Mok pun dah makan, kita nak makan pun. Okey, jemput makan tu. Ini dengan saya nasi goreng kerabu. Okey, boleh. Tak. Tadi pun saya dah rasa
goreng dia, buat dia makan kat rumah, memang dia suai kisah dia makan. Haa, okey. Terima kasih ni. Rasa dia punya cik. Rasa daging ya. Di sini tempat dia meriah bila waktu malam ke mah, dia ada lampu-lampu macam tu. Nah, di sana tu tempat dia orang memasak dan juga buat air semualah. Itu baru kalau malam-malam ni nampak meriah lah sini. Lampu-lampu banyak ni. Orang pun datang. Sini kalau malam ramai orang. Kalau petang ni kurang sikit. Itu pun orang hampir datang-datang. Sebab dia tepi jalan tu. Tepi-tepi jalan nampak lah ni. Dari jauh nampak dah lampu-lampu. Tahu dah ini laksa lubuk. Laksa lubuk pula. Nama? Gimbal lubuk. Okey. Chicken. Wah. Chicken chop pun dah sampai. Lalat. Jaga-jaga lah. Apa lalat? Chicken chop dah sampai. Inilah rupa chicken chop di sini. Angkat lu. Rasalah makan-makan. Bismillah dulu. Bismillah. Bismillah malam ni. Sedap lah tu. Rasa kuah dia tu penting. Sedap. Suami saya pun suka apa. Sedap bang. Sedap ni. Nuru masak. Oh, katanya itu sedap. Tanya saya pula yang masak. Aduh, sabar je lah. Ya, yeah, ini ujur-ujur ikhlas ke? Ini puji. Ha? Boleh makan. Puji ikhlas lah tu. Dia cakap apa tu ke? Okey, jemput-jemput makan. Ha, jemput-jemput mak saya dah licin nak makan. Dalam diam je dah habis. Sabar je lah. Inilah suasana malam di sini. Ha, dah nak malam dah koma. Nampak tu kalau suasana malam kat sini lagi cantik. Lagi malam lagi cantik kemah. Tengok pokok je pun berlampu sampai kat atas. Nampak tu. Cantik kalau pemandangan malam di sini. Tempat parking pun banyak, tak ada masalah, jangan risau. Orang datang-datang lagi ni. Parking banyak. Tadi saya dah habis makan, tak sempat koma balik tadi ke raya nak buat video untuk makan tadi dah habis. Okeylah, mok pun dah kenyang, malang geran dia tak yau makan dah. Saya pun dah hantar mok dah balik. Ini pun kami nak balik ke Sungai Siput. Sebab besok saya ada hair. Saya nak buat besok nak buat apa? Adalah kalau korang nak tengok video besoknya nanti. Korang tengoklah. Okey, esok kita menyambut Maulidur Rasul. Selamat menyambut Maulidur Rasul. Beramai-ramai warga apa? Semua umat-umat Islam, warga pula umat-umat Islam sedunia. Okey, saya perut pun dah kenyang. Ini saya nak pergi tapau tiga orang yang tak ngikut tadi. Diorang dah kami takat dengan dia orang singgah. Itulah tak nak ikut punya pasal. Datuk dia pun tinggi. Okey, sekian sajalah video saya untuk hari ini.